Halo guys, sekarang gue lagi sama Erika. Kita lagi ada di Meruya. Ini di salah satu kampus di sini ya. Ya. Kita mau ngapain sih di sini, Mas Rom? Jadi ini gue udah pakai tas kayak gini nyamar. Udah nyamar, undercover buat jadi anak kuliahan ya. Kelihatan nggak anak kuliahan? Oke, okay. Cukup kelihatan ya. Cukup kelihatan. Jadi di sini kita mau nantangin mahasiswa atau mahasiswi buat tebak handphone yang lagi kita bawa sekarang. Jadi kita pengen tahu nih sejauh apa sih intinya pengetahuan mereka tentang gadget tuh sejauh gadget apa. Terbaru gitu. Nanti aku tanyain yang cowok ya. Oke. Nanti Mas Rom tanyain cewek. Nanti gua spesial nanyain yang cewek-cewek. Iya. Oke, siap. Okay. Kalau gitu yuk. Daripada lama-lama. Langsung. Hai Mas, aku minta waktunya sebentar ya. Namanya siapa boleh? Husam. Indra Prasetyo. Yudis. Mas Yudis, oke, Mas Yudis, saya dari Droidline mau nanya satu pertanyaan nih. Menurut Mas, kira-kira handphone ini tahu nggak tipe sama mereknya apa? Mereknya Vivo, tipenya sih kurang tahu. Ini sih HP-nya Vivo ya, tapi tipenya sih saya kurang tahu. Oh, tipenya kurang tahu. Iya. Tapi pernah lihat nggak sih? Pernah. Ada yang pakai juga soalnya teman kayak gini. Oh, ada yang pakai. Iya. Vivo sih pasti, tapi nggak tahu ini apaan. Oh, mereknya Vivo, tapi tipenya nggak tahu ya tipe apa. Tapi sebelumnya pernah lihat? Belum pernah sih. Oh, belum pernah ya? Belum pernah lihat. Iya, baru. Menurut Mas, desain Vivo-nya ini gimana? Desainnya sih kalau menurut saya ya lumayan elegan sih ya, Mbak. Lumayan dari elegan. Sisi kameranya sama gitu. Bagus kayak? Menurut saya sih bagus ya, Mbak. Oh, mereknya Vivo tapi tipenya enggak tahu ya tipe apa. Tapi sebelumnya pernah lihat? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah lihat. Iya, baru. Menurut Mas, desain Vivo-nya ini gimana? Ya, lumayan lah. Ngejar lah kalau buat smartphone-smartphone zaman sekarang ya. Ngejar ya bahasanya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Mas Yudis ya. Mari. Halo, kenalan Romi. Tiara. Tiara, gini, gua ganggu bentar. Gua punya satu handphone, lo silakan pegang. Gue pengen tahu lo pernah lihat handphone ini atau enggak, dan lo tahu enggak ini tipenya apa? Pernah lihat tipe handphone kayak gini. Kalau enggak salah tuh namanya Vivo S1 Pro. Ya, benar. Lo tahu dari mana? Soalnya teman gue ada yang pakai ini. Ada yang pakai. Sekarang gue mau nanya pendapat lo tentang desainnya aja ya. Lo kan cewek dan ini kan handphone kalau looks-nya itu kelihatan buat cewek. Nah, menurut lo gimana? Kalau dari warnanya sih, kebetulan gue emang suka warnanya yang kayak kalem-kalem gini, kayak nude gitu-gitu kan. Terus kayak ada warna ungunya, ada tos kayak gitu-gitu. Terus ya jadinya kayak kalem aja, emang cocok banget buat cewek gitu. Kalau kameranya sendiri, desain kameranya lo suka nggak? Kalau kameranya sih suka-suka aja, cuma kan orang ada ininya ya. Kalau misal, seleranya masing-masing gitu kan. Ada yang emang suka. Kayak kelihatannya gimana gitu kan, ada yang kelihatannya biasa aja. Gitu. Cuman ya emang bagus sih kalau dari kameranya dia. Okay. Halo, sorry ganggu. Romi. Dea. Tari. Dea sama Tari. Gini, langsung aja ya. Ini gue punya bawa handphone baru. Nih. Di antara kalian ada yang tahu nggak? Pernah lihat dan tahu nggak? Ini tipe apa? Pegang nih, silakan. Belum tahu ini. Sama sekali? Belum. Enggak pernah lihat? Enggak. Soalnya kameranya ini ya bentuknya ada tiga gitu ya. Biasa di sini sih. Berarti ini baru ngeliat dan enggak tahu tipenya. Oke, sekarang gini aja. Gua minta pendapatnya masing-masing tentang desain handphone ini. Coba lihat dulu deh. Desainnya ya? Desainnya sih unik sih kalau menurut aku. Terus bagus gitu warnanya juga. Berminat enggak kira-kira pakai? Anti mainstream gitu kayak lebih dari soalnya dari kameranya di sini. Kira-kira sama. Berminat enggak buat pakai? Minat sih. Terus kalau menurut Tari ada hal lain kah yang bikin handphone ini unik atau yang paling unik apanya sih? Kalau aku kan cewek gitu ya. Tuh dia tuh kayak belakangnya tuh bagus gitu kayak gini warna-warni. Kalau cewek kan suka banget yang kayak gini. Kalau bentuk kameranya sendiri? Iya, ini juga jarang kan yang HP merek-merek lain yang kayak gini. Unik baru Vivo gitu yang ini ya. Berarti kesimpulannya bagus. Iya bagus. Ya, udah gitu aja. Oke, thank you ya. Kenalan dulu gua Romi. Iya. Gua Ardi. Siapa? Ardiansyah. Udah langsung aja nih. Gua bawa handphone. Ini lo pegang lihat. Lo pernah lihat enggak handphone ini sebelumnya? Pernah. Tahu enggak ini tipenya apa? S1 Pro.
Vivo S1 Pro. Lu tahu? Tahu dari mana? Teman banyak yang pakai sih. Oh, teman ada yang pakai. Oke, oke. Satu lagi gue mau nanya, gimana pendapat pribadi lu tentang desain handphone ini? Terserah lu mau bilang bagus, jelek, atau yang lu suka atau yang lu enggak suka dari handphone ini apa? Dari penglihatan lu ya. Bagus sih, alhamdulillah. Tapi sayang di kameranya aja. Agak kayak ketupat gitu. Oke. Berarti lu kurang sebenarnya kurang secara pribadi kurang suka sama desainnya. Ya. Desain kameranya yang kayak ketupat. Tapi selebihnya kayak warnanya overall keren sih. Warnanya suka enggak masalah. Enggak ya, masalah. Kan kalau cowok kan biasanya pengennya yang mungkin yang hitam yang standar warnanya. Kalau ini kan enggak nih. Ya, enggak masalah sih. Yang penting bisa dipakai. Jadi fine-fine aja ya buat warnanya. Fine aja sih. Oke. Ya, masing-masing namanya siapa nih? Dia. Dia. Anissa. Saya Eni. Eni. Kasmarani. Kasmarani. Gua bawa satu handphone nih. Coba kalian pegang. Ada yang tahu enggak ini tipenya, pernah lihat enggak? Pernah. Dua-duanya pernah. Pernah. Apa? Vivo S1 Pro. Enggak pernah. Enggak pernah lihat. Jadi ini enggak tahu tipenya apa? Enggak tahu. Enggak tahu? Iya. Pernah lihat sih di IG kalau enggak salah, di TV juga kayaknya pernah diiklanin. Oke, ini tipenya apa? S1 Pro. Ya, benar. Nah, sekarang mau nanya pendapat kalian tentang desain handphone ini. Bagus sih, beda dari yang tipe sebelumnya. Kameranya juga beda, terus yang paling kalau kalian lihat handphone ini yang paling kalian suka apa? Di belakangnya. Kameranya bagus sih, terus kayak hologram gitu ya kalau misalnya dilihat. Yeah. Oh, jadi kayak bling-bling gitu. Mengkilat gitu ya. Yeah. Kalau warnanya sendiri nih, kalian kan cewek, ini kan warnanya kayak cewek banget. Memang suka atau mungkin lebih suka yang standar-standar aja? Suka sih, ini suka. Apa ya? Masih bagus aja gitu kecuali kalau merah gitu. Oh, terlalu norak kali ya. Oh, berarti ini istilahnya masih oke lah buat dibawa-bawa ya. Ya biasa aja sih, maksudnya kayak HP lain. Tapi tipis, enak dibawa menurut gua. Tapi ini kan kameranya kan beda nih. Bentuknya kan. Kayak diamond gitu kan. Ini kan beda dari yang lain. Kalau lo sendiri suka enggak dengan desain kameranya? Kurang suka. Kenapa tuh? Gimana ya? Kayak aneh aja gitu. Oh, aneh. Jadi lebih lebih suka yang biasa-biasa aja. Maksudnya yang cuma sebaris kayak gitu. Iya, gua sukanya kayak gitu sih. Kalau warnanya sendiri? Warnanya suka. Unik. Iya. Suka. Oke. Kalau kamu desain kameranya suka enggak? Kalau misalkan desain kameranya sih kayaknya suka-suka aja, jadi kayak lebih canggih gitu. Terus warnanya kali. Iya. Terus kayak warnanya sih kayak cerah gitu, bagus. Berarti kamu suka warna dan desain kameranya, kalau kamu lebih suka warnanya. Iya. Ya udah gitu aja. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Halo, kenalan dulu, Romi. Syahna. Talita. Talita, gini gue mau nantangin kalian, tahu nggak ini handphone apa lo dulu deh? Ini handphone baru pertama kali lihat, sekiannya nggak pernah deh. Oh, nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Karena nggak tahu dan baru pertama kali lihat juga. Kalau tahu Vivo S1 Pro. Oh, pernah. Jadi pernah lihat sebelumnya. Pernah. Sekarang gue mau nanya pendapat kalian tentang desainnya. Desainnya sih kayak beda beda kayak dari handphone-handphone yang lain ya. Oke, jadi anti mainstream kan? Iya, anti mainstream. Yang kalian menurut kalian paling menonjol dari handphone ini apanya? Ini warnanya, warna belakangnya. Kayak hologram gitu. Iya. Oke, jadi kalian buat cewek-cewek suka dengan warna kayak gini kah? Iya, suka. Oke. Karena jarang beda dari yang lain gitu. Jadi bukannya norak ya? Iya. Terus kalau desain kameranya sendiri juga unik ya, soalnya beda juga sama yang lain. Biasanya kan kalau beberapa handphone lain malah kayak ngikutin satu merek handphone kayak gitu. Kalau ini tuh kayak enggak, dia beda dan sendiri. Dan bentuknya ini unik banget. Iya, kayak gini. Oh, jadi kalau seandainya kapan-kapan ada kesempatan pakai handphone ini, tertarik ya? Tertarik sih. Oke, gitu aja. Thank you. Iya. Terima kasih ya. Oke, akhirnya selesai juga. Kita di sini sekitar 2 jam. Lumayan loh, 2 jam. Nanyain beberapa mahasiswa, mahasiswi. Kalau aku dapetnya cowok cuma sedikit ya, nggak terlalu banyak ya. Cowoknya itu biasanya tahu merek tapi mereka nggak tahu tipenya apa. Nah, sedangkan kalau yang cewek itu ternyata banyak juga yang tahu tipenya. Jadi mereka bisa nyebutin karena ada yang pernah lihat iklannya di TV, ada temennya gitu. Temennya kebetulan tadi nggak ada yang pakai, tapi temennya ada yang pakai. Dan bisa gue bilang emang banyak orang yang tahu Vivo S1 Pro karena desainnya eye catching, warnanya unik dan bentuk kameranya ini beda dari yang lain, anti mainstream. Nanti setelah ini kita pastinya bakal datengin
kampus lain ataupun lain, tempat-tempat lainnya yang bakal kita tanyain juga. Iya. Kita bakal bawa handphone experience terbaru. Lah, experience. Ya siapa tahu nanti ada kampus kalian yang kita datengin. Tungguin aja. Nanti kita bakal tanyain. Yes. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.